I don't have any secrets. Ask. Sawyer! Oh! You were wrong! You're free. Kill him! Where is he? Guess we found the temple. Wait, let him up. What the hell is that? Hello, Richard. It's good to see you out of those chains. Jack! Oh my God. What happened? Film dibuka dengan David yang mengatakan kepada Dogen kalau Said kembali hidup. Sedangkan mereka sangat terkejut sekaligus senang melihat Said kembali hidup. Said. Hey. Jack. What happened to me? You died. Dan di sini Sawyer berniat akan kabur dari kuil. Tentu saja karena dirinya masih memikirkan Juliet dan ingin bebas. Setelah itu mereka langsung membawa Said untuk bertemu dengan Dogen. Di sini Said bertanya tentang siapa orang-orang yang ada di kuil dan apa tujuannya. Harley mengatakan kalau mereka adalah The Others yang memiliki kedudukan lebih tinggi karena menjaga kuil ini. Dan mereka berniat ingin melindungi kita semua. Tidak lama Dogen datang dan terlihat sangat terkejut. Di sini Dogen meminta kepada Said untuk ikut dengannya. Tapi Jack merasa curiga karena setiap kali bertanya mereka tidak menjawabnya. Bahkan Jack sempat melakukan perlawanan. Please, you don't have to do this. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Sawyer untuk pergi dari kuil. Kemudian Dogen pun mencoba untuk mencegahnya. Don't come after me. Setelah itu Said pun langsung dibawa. Dan mereka berniat akan membawa Sawyer kembali ke kuil. Kemudian Jinso dan Kat mengajukan diri untuk ikut. Karena Kat tahu Sawyer akan pergi kemana dan akan membawanya kembali. Sedangkan di dalam kuil, terlihat Dogen yang sedang melakukan sesuatu kepada Said. Setelah semuanya siap, Dogen pun langsung saja melakukannya. Why? Why? Bukan hanya itu saja. Dogen juga memberikan kenang-kenangan kepada Said. Dan entah apa maksudnya, tapi Dogen mengatakan kalau Said berhasil lulus dari tesnya. Kemudian mereka pun langsung membawa Said. Dan David mengetahui kalau Dogen sudah berbohong kepada Said. Sementara di hutan, Kat dan Jinso dikawal untuk mencari Sawyer. Karena sekarang si monster sudah menguasai pulau ini. Dan di sini Kat hampir saja terkena sebuah jebakan, tapi tiba-tiba. What are you doing? Escaping. Sementara di dalam kuil, Said terlihat sangat kesakitan setelah disiksa oleh Dogen. Hal itu membuat Jack terlihat sangat marah dan langsung pergi untuk bertemu dengan Dogen. Step aside. Di sini Jack langsung bertanya alasan Dogen menyiksa Said. Ternyata alasannya karena Said sudah terinfeksi oleh sesuatu. Kemudian Dogen menyuruh kepada Jack untuk memberikan obat ini kepada Said.
Tapi Jack menolaknya sebelum tahu apa isi dari obat tersebut. Kemudian Noken mengatakan jika dibiarkan maka infeksinya semakin menyebar dan akan sangat sulit untuk mengobatinya. The infection will spread. And your friend needs it. Setelah itu Jack pun langsung bertemu dengan Said. Di sini Jack mengatakan kalau mereka memberikan obat ini untuk Said. Tapi Jack sendiri tidak tahu dan merasa ragu isi dari obat tersebut. So if you want me to take that pill, Jack, I'll do it. Sementara di hutan, Cat akan pergi menyusul Sawyer, sementara Jinso akan pergi untuk mencari Sunwa. Good luck, Jin. Singkatnya, Cat berhasil bertemu dengan Sawyer di dermaga. Di sini Sawyer bertanya alasan kenapa Cat kembali lagi ke pulau ini. Alasannya karena Cat ingin mencari Claire, agar Aaron bisa kembali bersama dengan ibunya. Dan Cat juga meminta maaf karena gara-gara dirinya Juliet meninggal. Andaikan saja mereka tidak pergi ke masa lalu, mungkin saja sekarang Sawyer dan Juliet masih tetap bersama. Sementara di kuil, Jack bertanya pada Dogen isi dari obat tersebut. Tapi di sini Dogen tidak bisa mengatakannya. Hingga akhirnya Jack pun langsung saja memakan obat tersebut. Dengan susah payah Dogen berhasil mengeluarkan obatnya. Dan ternyata isi dari obat itu adalah racun. Kemudian Jack bertanya alasan Dogen ingin membunuh Said. Dogen bilang kalau seharusnya Said sudah meninggal dan tidak mungkin bisa hidup kembali. Dan sekarang terdapat sosok iblis yang tumbuh di dalam diri Said. Dan jika sudah mencapai hatinya maka Said akan hilang, karena iblis tersebut akan sepenuhnya menguasai Said. Dan hal itu sudah terjadi pada adiknya Jack, yaitu Claire. There is a darkness growing in him. How can you be sure of that? Because it happened to your sister. Sementara di hutan, Jinso berubah pikiran dan berniat akan kembali ke kuil. Tapi tiba-tiba, di sini mereka bertanya di mana Cat. Tapi tentu saja Jinso tidak tahu. Dan kampretnya kaki Jinso malah terkena perangkap hingga akhirnya. Dan ya, ternyata itu adalah Claire. Claire? Claire? Sementara itu, si monster yang berubah menjadi John terlihat sedang pergi ke salah satu rumah Dharma. Karena di rumah ini ada Sawyer yang sedang gelisah galau merana akibat ditinggal mati oleh Juliet. Setelah selesai, si monster kembali berubah menjadi si John. Dan ternyata itu adalah Richard. Kemudian si John pun memberikan minum padanya. Di sini John KW mengajak Richard untuk bergabung dengannya. Dan sebagai imbalannya, John akan mengatakan tujuan dirinya menghabisi Jacko. Tapi dengan tegas, Richard mengatakan bahwa dirinya tidak akan bergabung. Dan hal itu membuat John terlihat sangat kesal. Because people seldom get a second chance. I'm not going anywhere with you. All right. Tapi tiba-tiba John melihat seorang anak dengan tangannya penuh darah. Secara tidak langsung, anak tersebut sudah menyelamatkan Richard. Karena John KW langsung pergi mencari anak tersebut. I'll be seeing you, Richard. Sementara itu, Henry melihat Ilana yang sedang menangis. Karena Jacob sudah meninggal, ditambah lagi semua kelompoknya ikut meninggal. Dan Henry mengatakan kalau John KW yang sudah membunuh mereka semua. Karena sekarang John KW bisa berubah menjadi monster. Henry juga mengatakan kalau John KW melemparkan mayat Jacob ke dalam api. Kemudian Ilana pun langsung mengambil abu milik Jacob.
why he carried Richard out into the jungle? He's recruiting. Dan di sini Elena tahu alasan John membawa Richard karena dia ingin merekrut anggota untuk bergabung dengannya. Dan sekarang John KW akan menghasut Sawyer agar mau bergabung dengannya. Karena John tahu kalau Sawyer sedang sedih dan akan sangat mudah untuk merayunya. Di sini Sawyer terlihat sangat santai, seolah-olah tidak peduli dengan kehadiran dari si John. Karena ternyata Sawyer menyadari kalau John yang ada di hadapannya bukanlah John yang asli. Why are you on this island? Because my plane crashed. That's not why you're here. I can prove it. Dan di sini John berhasil merayu Sawyer untuk bergabung dengannya. Karena dirinya akan mengatakan alasan yang sebenarnya kenapa Sawyer bisa ada di pulau ini. Yang jelas bukan karena pesawatnya jatuh. Sementara di pantai, Elena bertanya kemana orang-orang dari Richard. Sunwa mengatakan kalau mereka sudah pergi ke kuil. Dan ternyata Elena juga sudah tahu bahwa sekarang tempat yang paling aman adalah kuil. Dan berniat akan pergi ke sana. Karena Elena sangat yakin kalau Jinso ada di kuil tersebut. Tapi di sini Sunwa tidak tega melihat mayat dari si John dan menyarankan untuk menguburnya saja. Sementara di hutan, John dan Sawyer sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Tapi tiba-tiba John kembali melihat anak yang tadi. Dan kali ini Sawyer juga melihat anak tersebut. Hal itu membuat John merasa heran karena Sawyer bisa melihatnya. Kemudian John pun langsung saja mengejar anak tersebut. Di sini si anak mengatakan kalau John sudah melanggar aturan dengan membunuh Jacob. Dan ternyata hal itu membuat John sangat marah. Sedangkan Sawyer sedang mencari si John karena tadi mereka sudah terpisah. Tapi tiba-tiba Richard datang dan mengajak Sawyer untuk pergi sekarang juga. Tapi tentu saja Sawyer menolaknya. Karena dirinya akan ikut bersama dengan si John. Meskipun dirinya sudah tahu bahwa John yang ini bukanlah yang asli. Karena yang asli sudah meninggal. That man is not John Locke. I know. Karena John sudah berjanji akan mengatakan alasan kenapa Sawyer bisa ada di pulau ini. Kemudian Richard pun langsung pergi karena John sudah kembali. Who are you talking to? Nobody. Sementara itu mereka akan mengubur mayat si John bersama dengan para penumpang yang lain. Kemudian Henry dan si Prank langsung menggali tanahnya. Dirasa sudah cukup, mereka pun langsung saja menguburnya. Sementara itu, John dan Sawyer sudah sampai di tempat tujuan. Dan mereka langsung turun ke bawah menggunakan tangga. Tapi di sini karena tangganya sudah tidak layak untuk digunakan, tiba-tiba saja. Dan ya, untung saja John berhasil menolong Sawyer. Kemudian mereka langsung masuk ke dalam goa. Dan sepertinya tempat ini pernah digunakan oleh Jacob untuk tempat tinggal. Kemudian John pun langsung menunjukkan sesuatu kepada Sawyer. Ternyata tempat ini akan menjawab pertanyaan dari Sawyer, kenapa bisa ada di pulau ini. Dan di sini Sawyer melihat banyak sekali tulisan, dan ada juga yang sudah dicoret. Dan ternyata tulisan tersebut terdapat nama dari mereka semua, yaitu nama dari Jake, Kate, Said, Harley, Jinso, Sunwa, dan juga si Sawyer. Termasuk nama dari John Locke ada di tulisan tersebut. Karena faktanya, mereka semua adalah kandidat untuk menjadi penjaga pulau ini. Dan Jacob yang sudah memilih mereka secara langsung. Dan nama yang dicoret itu karena mereka sudah meninggal. Itu artinya dari awal Jacob sudah merencanakan ini semua agar mereka datang ke pulau ini. Dan ternyata si John atau si Monster berniat akan pergi meninggalkan pulau ini. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Ready to go home? Hell yes.